Sejak awal, dompet Pai telah menjadi alat penting bagi para perintis untuk menyimpan, mengelola, dan mentransfer dana Pai yang telah mereka tambang. Dengan pendekatan Open Mainnet, tim inti Pai telah merencanakan untuk meningkatkan dompet Pai secara signifikan, membawa manfaat luar biasa bagi pengguna. Menurut peta jalan yang dibagikan oleh Pai Core Team, dompet Pai akan mengalami peningkatan yang signifikan setelah mainnet dibuka. Tentunya hal ini terjadi setelah open network. Perbaikan ini tidak hanya akan membuat dompet Pai lebih ramah bagi pengguna dan aman, tetapi juga memperluas fungsinya dalam ekosistem dompet Pai. Sahabat Yasdar, rekan pionir, calon sultan dimanapun Anda berada, menyukai tayangan ini? Berikanlah komentar-komentar terbaiknya untuk mendukung channel Yasdar TV lebih berkembang dan lebih berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Yasdar TV. Sahabat pionir, calon sultan dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat dan afiat, diberikan kelancaran lahir dan batin, tentunya mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Pada tayangan kali ini, admin akan membahas tentang bagaimana cara melindungi aset digital kita, para pionir, yang ada di dompet Pai masing-masing. Tapi seperti biasa, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share tayangan ini jika dirasa ada manfaatnya. Dan bagi sahabat yang baru bergabung di channel Yasdar TV ini, jangan lupa bunyikan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi info terbaru terkait perkembangan proyek Pai Network menuju peluncuran Open Network 2024. Berita jaringan Pai, masa depan dompet Pai yang menjanjikan dan cara melindungi aset digital kita, para pionir di seluruh dunia. Masa depan dompet Pai yang menjanjikan setelah peluncuran besar. Inovasi menunggu para perintis di jaringan Pai dan penipuan dompet Pai sedang meningkat. Ada beberapa cara untuk melindungi aset digital kita supaya tetap aman, terjaga, dan terpelihara. Pai Wallet telah muncul sebagai salah satu proyek cryptocurrency paling menjanjikan secara global. Dengan jutaan perintis menambang koin Pai melalui aplikasi seluler saat jaringan bergerak menuju tahap akhir menuju Open Mainnet. Komunitas jaringan Pai dengan penuh semangat mengantisipasi masa depan cerah dompet Pai di era pasca Mainnet. Open Mainnet menandai tonggak utama dalam perjalanan Pai Network, membuka peluang baru bagi para perintis untuk menggunakan aset digital mereka dengan cara yang lebih inovatif dan efisien. Dompet Pai dan transformasi di era mainnet setelah diluncurkan, di mana sejak awal dompet Pai telah menjadi alat penting bagi para perintis untuk menyimpan, mengelola, dan mentransfer dana Pai yang telah mereka tambang. Dengan pendekatan Open Mainnet ini, tentunya Pai Core Team telah merencanakan untuk meningkatkan dompet Pai secara signifikan, membawa manfaat luar biasa bagi para pengguna. Menurut peta jalan yang dibagikan oleh Pai Core Team, dompet Pai akan mengalami peningkatan yang signifikan setelah mainnet dibuka. Perbaikan ini tidak hanya akan membuat dompet Pai lebih ramah bagi pengguna dan aman bagi pengguna, tetapi juga memperluas fungsinya dalam ekosistem dompet Pai. Salah satu perbaikan utama yang diharapkan adalah pengembangan fitur kode QR tambahan, memungkinkan pembayaran yang lebih cepat dan lebih mudah di pasar lokal. Ini akan menjadi langkah penting menuju adopsi Pai secara luas sebagai metode pembayaran harian.
terutama di negara berkembang di mana akses ke layanan keuangan tradisional mungkin terbatas. Selain itu, FI Quartim berencana untuk mempercepat proses transfer saldo FI dari aplikasi penambangan ke Mynet, memungkinkan perintis untuk mengakses dan menggunakan dana mereka lebih cepat dan efisien. Ini merupakan langkah penting dalam mempersiapkan Dom FedPay untuk adopsi yang lebih luas, karena waktu transfer yang cepat dan andal sangat penting untuk pengalaman pengguna yang positif. Untuk itu, integrasikan Dom FedPay dengan dompet seluler untuk merevolusi perdagangan. Salah satu perbaikan yang paling penting dan sangat dinanti adalah integrasi Dom FedPay ke dalam dompet seluler asli. Dengan langkah ini, Dom FedPay akan menjadi lebih mudah diakses dan praktis untuk penggunaan sehari-hari, memungkinkan pengguna melakukan transaksi komersial lokal dengan mulus. Integrasi ini diharapkan dapat merevolusi cara orang melakukan pembayaran dan berinteraksi dengan ekosistem Dom FedPay. Mari kita bayangkan sebuah skenario di mana Anda dapat mengunjungi toko lokal, memberi barang sehari-hari, dan membayar hanya dengan CoinPay menggunakan ponsel Anda. Prosesnya akan mirip sekali dengan bagaimana orang saat ini menggunakan aplikasi pembayaran digital seperti Apple Pay atau Google Pay, tetapi dengan manfaat tambahan dari teknologi blockchain yang mendasarinya. Ini tidak hanya meningkatkan kenyamanan pengguna, tetapi juga memperkuat posisi Dom FedPay sebagai alternatif yang layak untuk mata uang tradisional dalam transaksi sehari-hari. Kemudian, potensi Dom FedPay masa depan, yang merupakan sebagai aset digital dan dukungan digital multifungsi. Perintis juga berharap untuk memiliki Dom FedPay yang lebih multifungsi dan canggih di masa depan. Di tahun-tahun mendatang, Dom FedPay diharapkan bisa mendukung beberapa aset digital lain selain CoinPay, memungkinkan pengguna untuk menyimpan dan mengelola beberapa cryptocurrency lain pada satu platform. Ini akan membawa lebih banyak fleksibilitas bagi pengguna, terutama mereka yang tertarik untuk mendiversifikasi portofolio digital mereka di luar jaringan Pay. Jadi, bisa kita pahami bersama bahwasannya saat ini di penghujung fase-fase akhir mendekati fase open mainnet, telah terjadi peningkatan yang sangat signifikan, terutama masalah yang berhubungan sebagai daya dukung peluncuran open mainnet itu, diantaranya Pioneer yang menyelesaikan verifikasi KYC, kemudian Pioneer yang telah memigrasikan CoinPay ke dompet walletnya. Dan ini merupakan target capaian yang sangat luar biasa, dan bisa diharapkan bahwa open network tetap terjadi di 2024 ini. Bahkan beberapa rekan admin juga sudah banyak mengalami perubahan, diantaranya beberapa telah hampir bersamaan menerima undangan untuk pop-up video live-ness. Ini merupakan indikasi bahwa FiCore Team saat ini telah meningkatkan target pencapaiannya menuju peluncuran Open Network. Selanjutnya, perlu juga diwaspadai, saat-saat ini merupakan saat sangat kritis dan saat sangat berbahaya, karena mereka yang di luar sana yang memiliki niat dan tujuan kurang baik itu berusaha pertama mencuri CoinPay yang dimiliki oleh Pioneer, yang kedua berusaha membujuk merayu untuk membeli CoinPay yang ada di Pioneer, yang ketiga secara kesimpulannya hal demikian akan sangat merugikan kepada Pioneer itu sendiri. Bisa saja transaksi tersebut karena bersifat ilegal, di samping akan merugikan secara finansial, bisa juga merugikan secara status kemitraan keanggotaan Project Pay Network karena mendapatkan sanksi pembekuan akun selama 100 tahun ke depan. Kemudian tujuan mereka lebih ke arah di mana mereka sangat berkepentingan untuk menggugurkan
untuk menghancurkan proyek Pi Network ini supaya terhambat untuk peluncuran Open Mainnet. Karena hanya ini salah satu cara mereka untuk menggagalkan keberhasilan para pionir di seluruh belahan dunia ini. Yang ketiga, hati-hati juga para pionir untuk senantiasa selalu mengikuti anjuran dan arahan Vicor Team, terutama arahan-arahan para upline di masing-masing daerah sebagai komunitas jaringan Fi Network, bahwa tidak dibenarkan untuk menggunakan jasa atau layanan apapun, termasuk pihak ketiga yang menjanjikan bisa memfasilitasi untuk melakukan transaksi koin Pi menjadi mata uang fiat. Tetaplah bersabar, tetaplah menunggu peluncuran Open Mainnet, karena dengan sendirinya tanpa harus melibatkan pihak ketiga manapun yang berpotensi akan merugikan, karena mereka tetap mencari celah untuk mendapatkan keuntungan daripada apa yang kita miliki. Soliditas kita merupakan daya dukung untuk fase peluncuran Open Network di tahun 2024 ini. Tetap semangat, tetap optimis, tetap bersyukur, tetap mengambil semua peluang dan potensi baik untuk menjemput masa depan yang lebih baik. Jika sahabat setuju dengan tayangan ini, berikan komentar-komentar terbaiknya untuk mendukung channel Yasdar TV lebih berkembang dan lebih bermanfaat. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.